kuda berdaya. Ade, kuda berdaya. Ade. Aduh, kenapa? Kenapa hidup ane apes melulu? Kapan ane bahagia? Aduh, sungguh menyebalkan. Aduh, inilah cerita ane. Cerita tiada akhir. Wajah ane bonyok. Aduh, mana acara show tampil bareng sama salul kalian dibatal. Ya. Aduh, gua maaf. Aduh, sorry, ayo gak sengaja. Aduh, bangun, bos. Aduh, rasakan nih jari gue. Aduh, ini apa sih? Kalau mendingan kalau begini, ayo gak usah buang waktu. Ayo cabut langsung aja. Aduh, kamu. Ayo tinggal sendirian. Pasar Paul, jempen ya. Sungguh menyebalkan. Weh, Lahab, lu juga kagak ada gunanya. Aduh, dia kabur lagi. Aku takut. Aduh. Tenang aja, jangan khawatir my lovely Salma. Ane akan melindungi ente dengan segenap jiwa dan raga ane. Cabut! Kamu sampai? Lepasin Salma. Kalau enggak, aku kurung lo 100 tahun lagi. Abis dong karirannya. Udah bagus, kita nyerah aja ya. Enggak bisa. Ane kan tetap melindungi ente. Karena ane gak bisa jauh dari ente. My lovely Salma. Cepetan. Aduh. Kita nyerah aja ya, bagus. Si Cemong bisa abis sama ratu kita. Lari aja dah. Ini gak puyeng, ngurus dia. Capek deh. Ntar gak ada yang nolongin lu lagi lah. Ini nyusahin aneh terus. Kapan pernah nolongin? Yang ada nyebelin. Weh, mau lari kemana lu? Gak akan bisa. Mimpi kali. Tuan, apa ayah harus lakukan? Gak akan ada yang bisa lu lakukan lagi, Jin Cemong Kucel and the Kumel. Karena waktu lu sudah habis. Habis? Dan sekarang juga lu bakalan gue kurung selama 500 tahun. Ampun.
kasihan. Aduh, bantu saya bos ai. Ai mau temanin bos ai. Kan bos itu bos ai, jangan tinggalin saya sekarang. Aduh, ai gak mau sendirian. Alah, kalau udah begini aja, ente baru ingat ane. Oh enggak, ente aja sendiri dah. Lu gak mau temanin ai lagi? Elah, kasihan tuh gak boleh begitu. Jangan kacang lupa sama kulitnya. Aduh, kacang-kacang dibawa-bawa. Kalau ente merasa kasihan, kenapa? Ente gak temenin sekalian. Temenin aja dah sekalian. Temenin. Ini, ya, ini. Temenin. Ai tidak mau semua ini, tidak mau. Mama aku mana? Dia masuk dua-duaan, ngapain di dalam ya? 500 tahun lah. Gak apa-apa deh, perkawinan silang. Bye-bye, berbulan madu. Udah yuk, kita masuk aja. Yuk. Karena hal ini sudah meresahkan warga semua, kita sama-sama menghindari Bang Lahap dan teman-temannya. Supaya hal ini tidak terjadi lagi. Semua jelas? Jelas. Harus jelas, ya. Dan saya sebagai pejabat RW bersama hansip-hansip ini akan melindungi warga di sini. Oke. Eh, Pak RW. Tunggu, Pak. Pak RW, bukannya saya motong omongan Pak RW, tapi saya, Saodah dan Ajijah mempunyai cara sendiri untuk membasmi si Hap Markohap. Boleh itu idenya ya? Iya. Nah, sekarang apa yang kita persiapkan, Ibu? Nih, sapu hijau. Nih, ini juga jangan lupa kemoceng. Pokoknya segala sesuatu yang bisa menyakiti Bang Lahap, pakai aja. Gimana ceritanya? Masih sapu doang bisa ngalahin Lahap lo, aneh-aneh aja. Kita mah udah biasa. Pakai deh, semua bawa ya dari rumah ya. Aduh. Jangan sampai dah aneh bonyok lagi. Aduh, kasihan kan wajah aneh ini yang tampan jadi rusak. Aduh. Jangan berisik. Aduh. Lu tuh harusnya mikir lah, mikir. Mikir. Gimana caranya kita mau nyolong lampu ajaib itu kalau kita kagak bisa masuk ke komplek ini lah. Mikir dong. Ayo. Ane udah dapat ide, Ratu. Ide apaan? Itu, Ratu. Itu tentara bontot. Yang hijau-hijau itu. Iya. Emang hijau apa sih? Lemper. Lemper. Ah. Lu makanan mulu otaknya ya. Mikir. Capcus. Bagian hansipnya kita gunakan. Kita manfaatkan. Hansip. Semuanya siap. Grok. Istirahat tempat. Grok. Sekarang saatnya kalian untuk melatih fisik kalian supaya kuat. Balik kanan, maju jalan. Grok. Lari. Ayolah, kita gabung. Iya, Ratu. Sekarang saatnya warga juga berlatih. Benar enggak, Bu? Iya, betul. Ya. Ayo ibu-ibu bapak-bapak, udah siap? Iya. Biar kata pakai gayung ke, pakai kemoceng ya. Entar timpukin aja tuh ke mukanya lah. Iya. Sekarang kita latihan mukul aja. Aduh, ada apa sih, Ratu? Jalan terus aja. Saatnya kita beraksi. Aduh.